ditiru Mas Panji pokoknya. Di bahaya. Cuma nangkapnya emang agak sulit ya. Akar dari kayu jati yang sudah besar ya, ini lihat nih. Diameter akarnya panjang banget dan akarnya berhasil kita angkat juga akhirnya. Nah, nanti kalau misalkan udah dibawa ke tempat kerajinan di sana, akar ini bisa dibuat untuk jadi meja, untuk jadi furniture lah ya, berbagai macam furniture seperti meja, sofa atau mungkin kursi ya, macam-macam. Ini tinggal diapain lagi Pak? Di ganjel? Tinggal naikkan truk ini Mas, nanti dibawa pulang. Dibawa pulang ya? Pak, dibawa pulang. Oh gitu. Ini berarti kira-kira berapa kilo nih Pak satu gini Pak? Mungkin 400 mungkin. Iya. Dibutuhkan kerjasama yang solid untuk mengangkat akar kayu jati yang sangat besar ini. Memang sangat terlihat mudah, padahal kenyataannya, udih, berat banget. Kendala yang sangat sulit. Nah, selain memang akar ini sangat berat dan kokoh ya. Nih, akar-akar ini juga ada di antara tanah yang mengandung batuan kapur nih, lihat nih, ini batu kapur nih. Separuh akarnya justru masuk-masuk malah ke dalam batu kapur. Jadi ketika diangkat itu kerasnya tuh karena akarnya masuk ke bongkahan batu kapur. Jadi harus dipotong-potong dulu kayak gini nih, baru bisa diangkat sempurna kayak gini. Nah nantinya setelah ini kita bawa pakai truk ke sana, ke tempat kerajinannya ya. Baru abis itu ini ya jadiin meja ya. Nanti boleh saya lihat ya Pak istana Pak? Boleh. Kebetulan Sanji lagi berpetualang nih di sekitar. Ini namanya hutan apa Pak? Hutan Mantingan. Hutan Mantingan. Mantingan. Di sekitar hutan Mantingan dan tadi ribut-ribut nih ada yang lagi nyari akar. Penasaran pengen lihat. Kabarnya di sini emang pusatnya kerajinan dari akar jati ya Pak ya? Iya. Wow, luar biasa nih. Ayo Mas, ini proses selanjutnya gimana nih Pak? Direbahkan nanti terus dinaikkan truk ini Mas. Oh direbahkan dulu ya? Iya direbahkan dulu biar nanti disiapkan dinaikkan truk. Ya sebenarnya Mas ada juga dinaikkan ini. Sekarang kita lihat proses ya. Tahap-tahapnya jati ini sampai menjadi furniture seperti meja ataupun kursi yang sangat menarik dan indah. Mas! Hati-hati Mas Haji! Kehadiran seekor kobra telah membuat panik teman-teman saya di sini. Tolong ya, wangi Mas. Tolong, minta tolong. Buka, kono Mas, jangan Mas. Awas dulu. Awas, kira-kira. Awas. Mas, hati-hati loh Mas Panji. Awas. Udur loh, jangan hati-hati. Tuh, Mas Panji, kepalanya ketinggian batu tuh. Paling gak sebab ini, Pak. Selamat, hati-hati Mas. Besar ya. Besar nih, ini udah dewasa nih kobranya. Gede amat Mas Haji. Kepalanya. Mas, hati-hati deh Mas. Iya Pak. Hati-hati deh Mas. Ini jenis kobra Jawa, Najas putatrik. Mereka umumnya tinggal di daerah perbukitan di atas 800 meter di atas permukaan laut ya. Ngerinya ular ini itu nyembur dan lihat nyerangnya kayak gini. Jadi kemanapun kita gerak dia ikutin karena tuh ya, kepalanya terus ikut. Ya.
Aja niru Mas Panji pokoknya. Ini bahaya. Cuma nangkepnya emang agak sulit ya. Ayo, mau megang enggak? Enggak, Pak. Ini jadi kalau benar. Wah, iya. Gede ya? Iya. Kendel lah, Pak. Hati-hati Mas Gaweng ini. Sesungguhnya ular itu enggak licin. Banyak orang yang menganggap ular adalah hewan yang licin dan berair ya. Karena memang ketika terkena sinar matahari si apa? Kulitnya ini memancarkan warna seperti pelangi. Kadang ada yang warnanya mengkilat, ada juga yang menimbulkan piasan warna seperti kuning ataupun jingga. Mas, ya. Ada lagi Mas Ular, Mas Ular. Ya, ada lagi Mas. Ya Allah. Nah, kalau yang ini, Pak. Enggak apa-apa itu ya. Kalau yang ini enggak apa-apa ini. Nah, ini ular apa lagi, Mas? Kok gono ular ini? Aduh, keluar lagi ular nih. Mungkin ada banyak ular di sini, Pak. Ya, karena memang ini tanah ya, Pak ya, dan hutan. Pantas lah kalau di sini banyak ular, Pak. Ular apa itu? Ini ular pelangi. Pelangi. Ini pelangi yang maksud aku tuh kalau kena sinar matahari kayak basah. Mengkilat ya. Tuh ada piasan warna tuh, warna-warni. Ini kalau kena sinar matahari, warnanya itu macam-macam. Mulai kuning, jingga sampai kemerah-merahan. Kalau dari jauh sih emang mirip sih. Iya Pak ya, mirip ya. Banget. Cuma yang ini nggak berbisa nih si pelangi ini sini sayang. Nah. Oke deh Pak, ini kita ya. Pindahin aja ya Pak ya. Monggo ya, tolong bantu yuk. Ya, yang ini mau ada yang bawa ya? Masa sih? Enggak. Nah, nggak apa-apa ini. Yuk, kita pindah ke sana Pak. Biar agak itu jauh. Bawa Mas dah. Ada. Bisa nih. Yuk. Waduh, pekerjaan belum selesai nih. Beratnya minta ampun. Kita pindahkan ke sana. Proses. Pak. Ya. Ini dari awal ini sampai proses berapa lama? Ini paling satu akar itu menghabiskan waktu sekitar 4 hari. 4 hari itu sudah selesai. Kan bisa dikerjakan bersama-sama, nanti ada yang nyerut, ada yang nyuci. Setelah diserut, dicuci langsung. Batu-batu yang... itu hilang nanti ya? Justru tidak Pak, jadi nanti ada Mas Tanji. Jadi dari pembeli itu malah kesannya kalau ada batu dan kayu itu ada kolaborasi. Jadi ada kayunya, ada suisekinya. Jadi justru itu malah menarik. Kesininya malah ya? Iya, malah nggak boleh dibuang. Saya tuh dulu tak buangin malah dimarahi pembeli saya. Nggak tahu. Nah ini malah justru saya sekarang tak sosialisasikan pada pencari akar. Sehingga kalau ada batunya mohon jangan dibuang ya. Oh kayak gini ya. Oke Pak yuk kita. Ayo coba tinggal no. Pasang endere. Lagi-lagi tahap yang berat nih. Jadi keluarin dari dalam tanah. Sekarang kita angkat ke truk. 3, 2, 1, 2, 3.